Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak share resepi dumpling daging homemade. Semudah ABC je cara buatnya. Ha, tengok berkepuk asap keluar. Juicy, sedap. Okey, ini bahan-bahannya. Mula-mula sekali kita kena sediakan inti. Okey, kita masukkan daging hancur. Saya gunakan daging hancur Ramli 250 gram. Masukkan ke dalam bekas adunan. Kemudian kita akan masukkan bawang Holland yang telah dicincang bersama dengan bawang putih. Okay, dumpling ni sedap makan petang pun boleh, buat minum petang, supper malam pun boleh juga. Memang menariklah menu ni. Okey, kemudian kita akan masukkan daun sup dan daun bawang yang telah dicincang ke dalam kita punya adunan. Okey, untuk daun bawang daun sup ni kita akan potong, janganlah hancur sangat. Buat macam saiz yang saya buat ni pun dah okey. Kemudian kita akan gunakan lada sulah ataupun lada putih. Kita akan gunakan 2 sudu serbuk lada putih. So, bila kita masuk campur semua sekali ni, dia akan bagi rasa yang sedap dekat dalam kita punya dumpling nanti. Okey, kemudian kita akan masukkan 3 sudu kicap masin. Saya gunakan brand Saji sebab brand Saji ni dia walaupun dia kicap masin, dia ada lemak manis. So saya sukalah guna jenama ni untuk dibuat dumpling. Okey, kemudian kita akan masukkan minyak bijan. Okey, minyak bijan ni guna 3 sudu. Minyak bijan ni dia akan bagi satu bau dekat dumpling kita ni, memang sedap. Kalau tak nak guna minyak bijan tak boleh sebab nanti dia tak ada bau dan rasa ni. Okey. Masukkan 3 sudu minyak bijan. Anggaran je, macam yang saya guna. Okey, kemudian kita akan masukkan garam. Kita masukkan satu sudu garam, satu sudu kecil garam je. Okey. Kemudian kita akan masukkan sedikit gula. Gula jangan banyak sangat sebab kita tak nak ada rasa manis yang kuat. Sikit je nak bagi ada rasa manis tu. Okey, kemudian kita gaul sebati. Saya guna tangan je sebab senang nak bagi dia bercampur sebati tu. Mudah nak buat. Gaul-gaul, ramas-ramas dia sampai sebati. Untuk pastikan rasa tu bercampur, bergaul mesra. Untuk buat dumpling daging ni, mula-mula saya ingat susah. Tapi bila dah buat sekali tu, oh senang je rupanya. Petik jari pun boleh buat. Maksudnya dalam masa setengah jam pun dah boleh siap. Tak ada susah. Yang makanan ni semua orang suka. Kita bila dah masak tu, cicah dengan sos. Wah, memang berdesup lah baginya. Okey, kita punya inti dah hampir siap. Inti ni nanti kita akan kukus. Okey. Seterusnya kita terus dengan penyediaan dumpling. Kita nak bentuk dumpling kita tu. Okey, mula-mula kita akan ambil dalam anggaran 1 sudu inti dan diletakkan di tengah-tengah kulit dumpling. Kemudian kita akan basahkan dengan air kulit dumpling tu. Okey, kemudian kita lipat macam yang saya tunjuk ni lah. Mudah je nak buat dia, seolah-olah macam kita buat curry puff tu. Mudah je, jangan, tak ada masalah untuk siapa-siapa yang nak buat. Okey, dah siap satu dumpling. Comel je bentuk dia. Sekali ngap je ni. Okey, ni saya nak tunjuk lagi sekali macam mana nak buat. Saya repeat benda yang samalah. Okey, ambil lagi tadi dalam anggaran 1 sudu daging inti. Kita letakkan dekat atas kulit dumpling. Okey, kemudian kita akan basahkan dengan separuh je daripada kulit dumpling tu dengan air. So, air ni dia kita gunakan dia sebagai gam lah, seolah-olah macam gam. Kita lipat, mudah je lipat dia. Sebab dah melekat kat belakang tu. So lipat. Kemudian kita tekan. Oh maaflah sebab video ni saya punya yang kali ni teka bawah pula. Tapi boleh nampak kan? Mudah je nak buat dia. Alright. Okay. So repeat je sampai habis kulit dumpling dan sampai habis inti lah. Ni adalah dumpling yang dah siap dibentuk.
sedap je rupanya. Okey, kemudian kita akan masukkan ke dalam pengukus, susun cantik-cantik supaya dia tak melekat. Dalam masa yang sama, panaskan air untuk mengukus dumpling ni. Ha, okey. Okey, dah siap susun dah ke dalam pengukus. Okey, okay, sekarang ni air yang dah menggelegak dah ready untuk dikukus. Okey, kalau ditengok pengukus ni memanglah dah dua generasi guna. Tu yang hitam tu, kalau dulu opah saya guna, dia bakar guna, dia kukus guna arang tu hitam tu. Alright. Pengukus ni kita akan kukus selama 15 minit untuk make sure yang inti dalam dia tu masaklah, masak elok. Okey, dah siap dikukus. Tengok hasilnya. Wah, tengok tu. Juicy je. Juicy menggoda lah kita punya dumpling ni. Okey. So ni saya nak tunjuk sikit lah dumpling yang dah disiap, yang dah sejuk sikit. Dia memang juicy, full of flavor. Rasa tu sedap je. Tertarik macam tu. Ni kalau cicah dengan sos, especially kalau guna sos My Pranom yang jenama daripada Thailand tu, memang berdesup lah peginya. Sedap. Nak buat pun mudah. Setakat ni semua orang sukalah dumpling ni, makan macam cicah-cicah macam tu. Santai je makannya. Okey, saya syorkanlah untuk mencuba resipi kali ni. Sedap, mudah. Okey, terima kasih sudi menonton. Jumpa lagi.